Inna Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zuriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya wa syuhada wa sadahina khususan lil imami qutbil maqam Sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدن سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجاني سيد الشيخ سيد الشيخ محمد كشوف أنور بن ناجي اسمه خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الرزاق أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين آمين السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله وسالس yang ketiga ialah تذكر الذنوب السالفات Fa in kana yahsulu bihi khaufun aw nadamun fa hasan wa illa patarkuhu ahsan wa yab'asu atau wa yub'isu boleh ala hadza sabri tazakkuru ma aw'adallahu bihi 'alal ma'asi minal 'iqabi ajilan wa ajilan wa man wazaba ala sabri ala hazal wajh ala hazal wajhi akramahu Allah biwujudil apa bacanya takkah nun ini kan rahmat biwujudil ani fa'qab fa'qab ani fati minal ma'asi kulliha hatta yasbira dukhulanna hatta yasira dukhulun nari ahwana alaihi min irtikabi adnaha
Wasalisuha bermula yang ketiganya. Tazakkuru yaitu mengingat. Zunubisalisat salipati dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang lampau. Tahu lampau lah, lewat. Pa'ingkana yahsulu bihi khawfun. Pa'ingkana maka jika adalah yahsulu bihi hasil dengan mengingat itu khawfun rasa takut. Aunadamun atau penyesalan pahasanun maka yaitu baik. Wa illa dan jikalau tidak hasil patarkuhu ahsanu. Patarkuhu maka mengingatnya dosa yang lewat meninggalkan. Meninggalkan mengingat dosa yang lewat ahsanu lebih bagus. Penjelasannya dulu. Wasalisuha yang ketiganya yaitu tazakkuruz dzunubisalifah. Mengingat dosa dan kesalahan masa lalu atau masa lampau. Manusia ri'ai boleh dikatakan ada beberapa bagian. Ada orang hidupnya dari awal putih, putihlah bahasanya, sampai meninggal dunia putih. Dalam pengertian baik. Kenapa? Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bersih, suci, polos. Bagaikan kertas putih. Fa'abawahu maka kedua orang tuanya lah. Ayyuhawidanihi ayyunassiranihi. Yang membuat jadi Yahudi dan membuat jadi Nasrani. Maksudnya, yang mencurit-curit kertas putih ini kedua ibu bapak. Anak ini bersih, polos. Nang mewarnai hirang, itu abah umanya. Nang mewarnai hijau, itu abah umanya. Nang mewarnai habang, itu abah umanya. Bukan anak itu. Karena anak kan bisa mencoret. Nah disinilah yang disebut dengan pendidikan orang tua. Al-baitu madrasatul ula. Rumah itulah sekolahan yang pertama. Nang utama itu adalah rumah. Apabila kedua ibu bapaknya ini mencoreti nang putih terus bagus mendidik. Mendidik menanamkan ilmunya, kemudian mendidik akhlaknya, kemudian mendidik hatinya, lalu jadilah dia mulai lagi halus menjadi orang yang bersih. Jadi orang takwa. Bagaikan almarhum guru sekumpul, sidin tamim piye kada suah. Ikah temimpi dalam bahasa kitab mimpi keluar mani itu apa namanya ihtilam lah kedesuah ihtilam napa ihtilam mimpi keluar mani orang mimpi keluar mani itu karena apa mimpinya
Rang. Ya mungkin karena melihat warik betunggangan. Kembali ke sini. Mimpi kan? Mimpi kan? Ya aku aja mimpi kan? Mimpi kan? Kami balik. Ihtilam. Ihtilam. Melihat kambing kan? Pasti hubungannya dengan bibinian. Pasti hubungan itu. Karena ini bagian daripada nafsu dan permainan setan. Ini sudah kedede. Mulai lagi harus dijaga, dididik, dipelihara sampai dewasa, sampai meninggal dunia. Bersih. Ada manusia. Ada manusia itu asalnya putih, bagus. Saya mulai lagi halus nih. Umma mulai sekolah TK, Al-Quran bagus. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sampai nih, sampai ke pondok bagus saja. Imbah 3 tahun ke pondok, keluar bergaul sekalinya. Nah, di orang lapasan pondok nih banget pada orang kampung lalu. Nah, iya amdok. Iya amdok juga. Yang kita na'udzubillah menjaliklah, jangan. Ini akibat pergaulan. Lalu tadinya bagus menjadi hitam. Iyalah, jadi hitam. Sampai umur, nang kada kakaruan nih, mulai umur 17, ini mulai umur 17 pengaramiannya diri, 17 sampai umur 23. Kenapa imbah 23 itu kawin? Teranai sudah ini bila kawin itu ranai sudah. Hampir sudah. Lalu masa. Bagi orang ini nih. Ada kadainya punya masa lalu? Yalah. Ada kadainya punya masa lalu? Dosa-dosa kesalahan yang lewat. Ada juga orang mulai awal hirang, mulai lagi halus memang dididik sudah dalam lingkungan nang kada taat lawan Allah. Buktinya mengaji aja kada bisa, sembahyang kada suah, sampai umur balik kada suah sembahyang. Umur balik begitu umur 16-17, nah iya sudah. Luntang-lantung, kekawanan sebagainya, suatu saat dapat petunjuk Allah, lalu bertaubat. Iyalah. Nah, ini ngarannya hitam, lalu handak putih. Ya kada. Nah, lalu ketika inya bertaubat, nang hitam-hitamnya bertaubat, inya sabar dulu. Dalam berbuat taat ni sabar aja. Dalam menjauhi maksiat yang selama ini ia kerjakan, sabar aja dulu. Meninggalkan itu sabar. Nah berikutnya, atazakuru bizunubisalifah. Dia mengingat kesalahan masa lalu. Jadi kadang-kadang ia harus duduk rahmatah. Duduk merenung. Merenungi apa? Merenungi kesalahan masa lalu. Bukan meratapi. Namun kata Habib Abdullah Al-Haddad, pa'ingkana yahsulu bihi khawfun. Fa'ingkana maka jika adalah yahsulu hasil bihi dengan mengingat dosa kesalahan yang lewat atau waktu masa lalu itu, khawfun hasil rasa takutan, awnadamun atau penyesalan, pahasanun maka yaitu bagus. Kena habis maghrib merenunginya. Merenungi apa? Betapa banyaknya aku kesalahan yang lewat. Dosa melalaikan kewajiban. Kada melakukan sembahyang.
kada melakukan puasa. Dosa nampak, dosa memakan yang haram. Dosa apalagi mabuk-mabukan. Dosa apalagi judi-judian. Macam-macam. Nah, ketika dia mengingat dosa tersebut, lalu timbul takutan lawan Allah. Nangis. Rasa penyesalan ada, rasa takutan lawan Allah ada, pahasanan ini bagus. Rahmatan. Mengingat kesalahan masa lalu, itu bagus. Supaya apa? Supaya satu, tidak berbuat lagi dengan kesalahan itu. Atau tidak mengulangi lagi dengan kesalahan itu. Yang kedua, lebih memperbaiki supaya selamat. Ibarat contoh dalam kehidupan, sama kita rahmatai bersepeda motor. Ini kita bersepeda motor, bermobil kah? Di sepeda motor itu ada spion. Ada lagi bisa. Sebelah kiri pik ada spion lagi. Ada. Ini untuk apa spion? Untuk melihat nang di belakang, nang di belakang. Nang di belakang itu apa? Kita lewati kah? Iyalah, kita lewati. Tungarannya melihat masa lalu. Melihat yang di belakang. Perlu melihat ke belakang itu perlu. Supaya apa? Supaya jangan diranjah orang. Atau secara umum, supaya jangan celaka. Lalu berhati-hati. Manika melihat rating belakang, melihat di spion, nah rating ada orang, maka aku hendak belok, rating bagaimana, ada orang di belakang, iya kan? Supaya jangan celaka. Paham? Ada paham? Nenang gitu. Bahasa orang sekarang, rahmatai, setiap manusia punya masa lalu sendiri. Punya masa lalu yang berbeda. Ikam masa lalu ikam, pikai kada sama dengan masa lalu pakhari. Iya kan? Kada sama. Karena kehidupan nang ikam jalani berbeda. Kampung nang dijalani berbeda, kada sama. Masa lalu itu ada sama. Nah, karena umur anum, masa lalunya kada terlalu banyak, paling masa kanak-kanak. Oh, masa belum balik, oh kada papan ini. Ini masa nang sudah balik di pondok, oh kada papan ini. Paling kesalahan-kesalahan nang lewat kulakukan, hanyar masuk di pondok, sebelum masuk pondok, ini, wah, kada cocok aku nah, berdosa aku ini, lawan guru salah ini. Oh kaya ini salah lawan kawan. Oh kaya ini salah. Nah itu ngarannya kesalahan masa lalu. Tiga. Itu kesalahan masa lalu. Itu penting. Penting. Kalau menghasilkan rasa takutan dan rasa penyesalan. Wa illa jika tidak. Jika tidak apa? Jika tidak menghasilkan rasa takut dan penyesalan, patar kuhu ahsan.
maka meninggalkan merenungkan atau mengingat masa lalu, kesalahan masa lalu itu lebih baik. Contoh, aku jangan mengingat masa lalu stres. Nah itu, baiklah itu. Aduh bagus ini. Pusing saja bila mengingat masa lalu ini, jumjang saja. Kenapa? Kelam aku masa lalu. Dah kawa aku mengingat masa lalu. Makanya, bini-bini kadang-kadang, contoh, rahmatah. Bini-bini diungkit masa lalu, jangan diungkit aku jir masa lalu. Aku ikam sakit hati bila diungkit. Nah, mungkin masa lalunya itu sangat pahit. Pahit. Nang kaya apa nang pahit itu? Biasa rahmatnya nang pahit itu ketika seorang perempuan sangat mencintai seorang laki-laki, lalu kawin dengan laki-laki itu, kemudian laki-lakinya mengkhianatinya. Sakit aku jari. Itulah. Ketika seorang laki-laki sangat mencintai seorang perempuan, kemudian dikhianati oleh perempuan itu, dia asik dengan laki-laki yang lain. Sakit hatilah. Kira-kira rahmat sakit hatilah. Itulah. Lalu berlalu. Ada nama ungkit, jangan diungkit. Perlu jar atazakuru bizuno bisalifak, mengingat kehidupan kesalahan masa kada. Aku bila mengingat itu bukan ada nang hasil ketakutan lawan Allah, penyesalan. Aku malah sakit hati. Nah ini kada usah diingat-ingat. Kada usah diingat-ingat. Itu masa lalu biarlah berlalu. Nah gitu aja deh. Yang sudah lupakan saja. Berat ya. Makanya jarang ini kadang-kadang melupakan masa lalu itu kadang-kadang. Ya dua hal. Masa lalu itu kan ada dua hal. Ada orang yang masa lalunya berat sampai akhirnya berat. Tak kau aku cer berat banget masa lalu kau ini. Nah ada orang masa lalunya indah tapi berakhir berat. Nah, itu serang hari banget tu deh. Karena kenangan indahnya itu nang jadi masalah. Tapi ingat, nah ya dah sakit hati. Yalah rahmat. Membayangkan gitu sekolah. Ya kalau, nah gitu tu. Jadi kada usah mengingat-ingat masa lalu nito nang dosa-dosa nito. Ujung siup aku jar mengingat nang zunubis salifah ini. Mengingat kesalahan-kesalahan yang lewat ni siup. Lamun pacang besiupan patarkuhu ahsan. Meninggalkan mengingat kesalahan masa lalu itu lebih bagus. Kada usah diingat-ingat. Bahasa orang sekarang, yang lewat silahkan lewat. Yang kuhadapi adalah di hadapan. Aku lurus menghadap ke muka, tidak akan menoleh ke belakang. Paham PK-nya? Aku akan lurus menghadap ke muka, tidak akan menoleh ke belakang. Karena ketika menoleh ke belakang, sakit gulungku. Ya dah. Nah maksudnya sakit diri. Dah fokus ke depan. Terus mun orang taubat, Rasulullah mengatakan atta ibu minazambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang sudah tidak berdosa lagi. Kenapa? Bersih sudah. Bersih sudah, kada apa-apa juga. Kaman la jambalahu,
seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Habis. Kemudian wa yab'asu dan membangkitkan atau mendorong ala hadza sabri atas ini sabar dalam mengingat masa lalu. Untuk mendorong supaya sabar dalam mengingat itu, yaitu tazakkuru ma au'adallahu bihi 'alal ma'asi minal iqabi 'ajilan wa ajilan. Tazakkuru ma, ingat. Ma au'adallahu, apa yang Allah janjikan dengannya. Alal ma'asi, atas kemaksiatan. Minal iqab, janji daripada siksa ajilan yang segera di dalam dunia, wa ajilan dan yang akan datang di akhirat. Maksudnya supaya kita nih terbangkit kawas sabar mengingat masa lalu itu, kita ingat akan janji Allah. Janji-janji Allah bagi orang yang berbuat maksiat mendapatkan iqab akibat buruk, mendapatkan ancaman bahkan siksa yang segera di dalam dunia dan yang akan datang di akhirat. Itu biasanya itu mengingat dosa. Oh ini salah, ini kena siksanya, ini supaya napa? Supaya kawa bersobar, menghasilkan sobar mengingat tadi teh. Tapi pun kada juga, kada. Inya di dalam hadis Nabi rahmatullah. Kurang lebih bunyi hadisnya tuh begini. Min sa'adatil mar'i. Min sa'adatil mar'i. Termasuk keberuntungan seseorang. Masuk keberuntungan seseorang at-tazakkuru, yaitu mengingat dzunubis salifah, mengingat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang lampau. Kenapa dikatakan beruntung? Karena begini rahmatullah. Masa lalu itu disebut pengalaman. Paham ya? Masa lalu itu disebut pengalaman. Pengalaman itu adalah pelajaran yang berharga bagi seseorang. Kayak ikam berjualan rahmatullah, lalu salah. Ikam mengatakan kesalahan itu diperbaiki, untung benarnya. Kedemu lagi ditipu orang karena ikam ingat kesalahan itu. Paham ya? Kesalahan atau masa lalu itu adalah pengalaman. Pengalaman adalah pelajaran yang sangat berharga bagi seseorang. Orang yang pernah ditipu, kalau dia mengingat dan mengingat ketika dia bisa ditipu orang, lalu dia belajar, oh aku ditipu orang semalam kayak ini, aku kada lagi kayak itu, karena mun kayak itu lagi aku ditipu orang. Untung kada? Untung. Kada lagi ditipu orang. Itu maksudnya. Seseorang itu beruntung, kata Nabi, kalau dia mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu agar tidak terulang.
agar kesalahan itu tidak terulang, agar dosa itu tidak terulang, bahkan menjadi lebih baik. Ikan. Banyak orang bahasa orang wayhin itu rahmatai bahasa kerennya itu nah ngarannya dua satu mengevaluasi. Mengevaluasi itu mempelajari kembali kesalahan-kesalahan yang lewat. Sambil mengingat-ingat, sambil mempelajari atau mengoreksi, mengorek-ngorek, mengoreksi nang mana kesalahanku masa lalu ini, nang harus ku perbaiki. Bagus kan? Nah itu. Hanya orang ini kita. Ini sudah bulan apa ini? Oktober. Biasanya akhir tahun orang evaluasi. Evaluasi pedagang. Oh, apa kita ini sampai ke ini rugi? Evaluasi. Mana-mana kesalahan kita. Kita ingat kesalahan ini. Kesalahan ini. Ulah. 2024 kesalahan ini jangan diulang. Gitu. Oke. Sama orang politik. Ini kita 2024 pemilihan apa anggota DPR lawan memilih presiden. Jangan lagi salah. Aku salah ujar memilih. Terpilih nang bangkong ujar nang ini. Nah makanya ingat kesalahan masa lalu. Kesalahan masa lalu itu karena kita terbuai dengan janji-janji, karena kita termakan informasi-informasi yang salah, atau termakan berita-berita bohong. Akhirnya apa? Salah sama aku jadi. 2024 ini aku ada anak salah lagi. Aku meneliti sendiri. Karena aku sudah punya kita, aku sudah juga belajar. Ya kan, ya, ya. Itu supaya jangan salah lagi. Jangan salah memilih anggota DPR baik tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat, termasuk jangan salah lagi memilih presiden. Kayak apa? Kenali bujur-bujur. Jangan dipengaruhi duit, jangan. Tapi kenali kita bujur-bujur. Lamun kita kada kenal, jangan dulu. Ini anggota DPR nang kita pilih, kita kenali dulu. Ini ngarannya siapa, orang mana, partainya apa, tujuannya apa, akhlaknya nang gaya apa, karakternya nang gaya apa. Ya kan? Nah bila kita sudah pas, sudah. Aku nang berduitan kah, kadakah aku milih dia. Pas kadene nang baiknya jar. Riah. Lamun kadene nang baiknya berandai. Apa arti berandai? Tafsiri ya arti berandai itu tuh. Berandai. Kenapa jar? Ya kada kawa ai. Kadene nang baiknya ini jar menurut aku karena sudah kajian gua begini, si pulan nang ini, si pulan gaya ini, si pulan gaya ini. Ayo ai sudah. Paham. Belajar dari zunubisa salipah, dosa dan kesalahan yang lewat, supaya jangan terulang lagi kesalahan itu, kemudian supaya menjadi lebih baik. Waman wazaba ala sabri, siapa yang mengekali terus menerus ala hadza sabri, ala sabri bersabar ala hadzal wajhi atas cara ini, akramahullah maka Allah memuliakan akan dia biwujudil
biwujudil anifati minal ma'asyi kulliha, dengan adanya jauh, anifah itu jauh, berjauh daripada maksiat semuanya. Hatta yasira, sehingga jadilah dukhulun nar, masuk neraka itu, ahwana alaihi, lebih inting atasnya, min irtikabi adnaha, daripada mengerjakan serendah-rendahnya maksiat. Maksudnya, man wazaba ala sabri ala hazal wajib, orang yang terus menerus mengekali atas sabar, sabar dalam berbuat taat, sabar dalam berbuat maksiat, menjauhi maksiat, sabar dalam mengingat kesalahan-kesalahan yang lampau. Nah, itu orang akan dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah dengan cara apa? Biwujudil anifah, mendapatkan anifah. Anifah itu kejauhan. Paham juga? Anifah itu kejauhan. Jauh. Minal ma'asi, daripada maksiat kulliha. Nalunya jauh dari maksiat. Sampai-sampai hatta yasira, sehingga atau sampai-sampai dalam dirinya tuh berpikir atau menjadi dukhulun nar, masuk neraka itu, ahwana alaihi min irtikabi adna, lebih mudah. Ahwana itu lebih mudah, lebih enteng alaihi atasnya, min irtikabi, daripada melaksanakan adna, paling rendah maksiat. Tapi juga pikir, aku gawe ini tuh, aku masuk neraka daripada gawe ini tuh ya, kan gitu. Saking ini sudah kada hendak lagi maksiat. Habis kemudian wa rabi'uha as-sabru 'alal makarih ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Baca Zainal. Wa yab'asu, Al-Fatihah. Al-Fatihah.